Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat, pokoknya pada saat Anda ingin berburu, ingin meminang dan membeli mobil Opel Blazer, ingat Blazer, ingat showroom spesialis mobil Opel Blazer yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, Rumah Blazer Sidoarjo. Baik, sahabat semuanya, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita akan memberikan review untuk mobil dagangan terbaru dari Rumah Blazer Sidoarjo. Dan untuk kali ini yang akan kita review, basicnya adalah mobil Opel Blazer dengan tipe DOAC tahun 97 yang sudah kita lakukan restorasi dan juga modifikasi serta upgrade tahun 2000. Dan untuk kali ini konsep kita modifikasi dengan konsep modif model Little Monster, guys ya. Little Monster untuk warnanya hitam dop ya. Jadi sudah kelihatan sangat gagah dan keren untuk mobilnya, guys. Sahabat, perlu kami informasikan untuk basic mobil tahun 97 aslinya adalah mata belo, di mana untuk bagian grill setnya mata belo, guys ya, bukan mata sipit, ini sudah kita upgrade ke tahun 2000. Dan untuk pajaknya hanya Rp800.000 ya, pajaknya Rp800.000 untuk platnya AB Jogja. Dan untuk kondisi plat serta suratnya baru, guys ya, sampai tahun 2029. Jadi suratnya baru. Kemudian untuk pajaknya hanya Rp800.000. Kemudian untuk konsumsi BBM-nya menggunakan BBM bensin atau Pertalite. Di mana untuk mobil Opel Blazer seperti ini, sahabat semuanya, untuk konsumsi BBM-nya karena CC-nya 2200 tapi injek. Jadi di situ untuk konsumsi BBM-nya pada saat luar kota ini bisa di angka 19 sampai 110 km ya. Jadi untuk Blazer sudah kondisinya injek, guys. Benar CC-nya 2200 tapi injek. Jadi nggak terlalu boros ya kalau dibandingkan dengan mobil-mobil lain dengan CC yang sama, Blazer termasuk irit. Baik, langsung aja kita akan memberikan sedikit review untuk mobil yang satu ini, guys. Sahabat semuanya, seperti tadi sudah saya informasikan, untuk mobil Opel Blazer yang tipe DOAC tahun 97, aslinya untuk grill setnya ini adalah grill set mata belo ya. Untuk kali ini sudah kita upgrade ke mata sipit ya, jadi kita sudah upgrade ke Blazer tahun 2000 yang model mata sipit seperti ini ya. Kemudian sahabat, untuk bagian depannya juga sudah kita beri penambahan modifikasi dengan konsep modif model Little Monster, di mana sudah kita tambahin dengan bumper model ARB, guys. Nih, bumpernya sudah model ARB. Jadi sudah tampilannya sangat bagus dan keren ya. Dari sisi tampilan depan sangat istimewa, gagah, keren, tapi nggak terlalu norak, simple tapi oke, guys ya. Kemudian untuk bagian atasnya kita beri penambahan deflektor bagian depan. Kemudian untuk bagian kapnya kita sudah lengkapi juga dengan airflow atau air scope seperti ini. Untuk perlengkapan dan variasi mobil, bawaan mobil Opel Blazer, terutama ini ya, untuk antena masih lengkap ada. Tertancap bagus, guys. Kokoh mencakar langit mencari kebahagiaan, guys. Kemudian untuk grill set depan kaca juga kondisinya sangat bagus. Nggak ada yang retak, nggak ada yang pecah. Begitu juga dengan kaca. Kaca depan, belakang, samping kiri, samping kanan semuanya kondisi bagus ya. Jadi untuk catnya ini baru juga, guys ya. Catnya baru, warnanya di SNK juga warna hitam. Baik, kita lanjut untuk bagian atas dulu, sahabat.
di mana mobil ini bagian spionnya sudah kita upgrade dengan menggunakan spion ori mobil upper blazer yang punya Montera atau SOAC, di mana lebih bagus karena untuk spionnya nggak gampang retak, nggak gampang pecah, dan mudah dilipat. Kemudian untuk talang air sudah kita lakukan penambahan dengan talang air baru seperti ini, model slim guys. Dan untuk bagian atasnya, roof railnya, ini roof rail ya, roof rail asli bawaan blazer ada. Kemudian sudah kita lakukan penambahan juga dengan ini, rak custom, model custom, model-model RB ya, by RBS custom guys. Nih, dari sisi tampilan sebelah kiri belakang juga sangat bagus dan istimewa guys. Baik, sekarang kita lihat untuk bagian bawahnya, di mana mobil ini sudah saya lakukan penggantian ban dan peleknya, di mana untuk peleknya menggunakan pelek Daytona, peleknya Daytona, untuk lebarnya 8 in ya. Karena lebarnya 8 in menggunakan ban ukuran 31 MT, supaya lebih keluar ini sudah saya lakukan penambahan adaptor 5 cm guys. Jadi tampilannya nanti keluar seperti ini. Nah, keluar ya, bagus. Dan tentunya sahabat semuanya, sebelum kita lakukan penggantian ban dan pelek yang model-model Daytona seperti ini, untuk bodinya sudah kita lakukan body lip ya. Jadi body lipnya baru, nah ini yang warna putih, kita lakukan body lip 5 cm. Jadi kelihatan sudah sangat gagah, keren. Dan sudah tinggi ya, karena sudah kita body lip 5 cm. Kemudian sahabat semuanya, bagian atasnya juga sudah kita lakukan penambahan dengan over fender yang model Little Monster. Serta untuk bagian bawah, di mana mobil ini juga sudah kita lengkapi dengan post tap. Ya, post tap, di mana post tapnya baru juga guys. Bahannya sangat bagus dan kuat, yang biasa kita pakai untuk modifikasi model Big Monster juga. Sangat gagah dan keren. Baik, sahabat, sekarang kita akan melihat dari sisi tampilan belakang. Untuk tampilan belakang, terutama bagian stop lamp, masih tetap menggunakan stop lamp ini ya, bawaan blazer tahun 97. Supaya menambah gagahnya, kita beri pelindung stop lamp guys. Pelindung stop lamp seperti ini ya. Kemudian untuk bumper belakang, sahabat, untuk bumper bagian belakang sudah kita upgrade ke bumper yang tahun 2000 ya. Karena kalau yang tahun 97 ininya lurus guys, ini lurus ya, nggak ada model tengah seperti ini, nggak ada ya, lurus pokoknya yang tahun 97. Ini sudah kita upgrade ke tahun 2000. Ini platnya AB Jogja, pajaknya hanya 800.000, baru guys, guys. Kemudian untuk bagian atasnya, sahabat, untuk bagian atasnya sudah kita lakukan penambahan juga dengan spoiler nih guys ya, spoiler baru. Jadi dari sisi depan, samping, belakang semuanya kondisi sangat bagus dan gagah. Kita lihat dari sisi tampilan sebelah kanan. Ini. Sangat bagus ya. Mantap. Baik, sahabat, sekarang kita lihat untuk bagian interiornya ya. Interiornya seperti apa? Sahabat, untuk bagian interiornya, ini untuk bagian pertama karpet lantai, sudah kita lakukan ini ya, pemasangan karpet lantai baru. Kemudian joknya juga sudah di backlit ya, ini yang model blue true ya, backlit semi perpaduan antara yang model MBTEC sama blue true ya. Bagus guys, mewah.
Kemudian door trim kondisinya juga bagus. Nah, kemudian bagian depannya ini nanti saya beri bonus double din, guys. Belum terpasang nih. Saya beri bonus double din nanti ya, TV. Kemudian sudah saya lakukan penambahan cover dashboard MBTEC dari Rumah Blaster Sidoarjo RBS. Kemudian untuk setirnya sudah kita beri cover setir dari MBTEC juga. Mewah. Ini jok yang baris kedua. Bagus, guys. Mohon maaf agak gelap ini menjelang jam 5:30 ini. Nah, ini joknya bagus. Ini perpaduan antara ini ya, MBTEC sama yang bagian tengah Blue Drew ini, guys. Bagus. Baik, sahabat semuanya, sekarang kita akan melihat untuk kondisi mesinnya seperti apa. Kita akan start untuk engine-nya, guys. Oke, mantap jaya. Sekarang kita akan gas-gas untuk ini ya. Push. Dijamin, guys, untuk mesin kondisi istimewa. Halus, sehat, responsif. Mobil ini kemarin perlu saya informasikan dapat dari Jogja, guys. Kemudian sudah kita test drive di tol Istimiwir ya. Kondisinya istimewa. Nih. Halus mesin ini, guys. Oke, kita coba kita gas-gas, guys ya. Kita gas-gas. Mantap jaya. Halus, guys. Dan dijamin untuk kondisi mesinnya benar-benar sangat-sangat sehat dan halus serta responsif ya. Jos, gandos, kotos-kotos, guys ya. Dijamin kondisi mesinnya mantap jaya. Dan untuk AC juga kondisi sangat dingin, guys ya. AC juga kondisi sangat dingin. Nih, halus, guys. Oke, masih penasaran, kita gas-gas lagi, guys. Mantap jaya, guys. Halus, guys. Wes, tinggal gas keliling Nusantara, guys. Oke, kita cek untuk knalpotnya. Setelah kita gas-gas seperti itu, knalpotnya keluar asap hitam atau ke asap putih, ya. Nih, aman jaya. Nggak keluar asap hitam maupun asap putih sebagai pertanda bahwa mobil kondisi sehat dan siap pakai, guys. Baik, sahabat semuanya, sementara itu review secara singkat dari kita untuk mobil dagangan yang satu ini. Saya garis bawahi lagi, sahabat semuanya, untuk mobil ini basicnya adalah mobil Opel Blaster dengan tipe Dewasi tahun 97 yang kondisinya mesin sangat halus dan sehat, AC dingin, pajak hidup, dan untuk platnya AB Jogja. Untuk mobil ini pajaknya hanya Rp800.000 dan untuk kondisinya sudah siap pakai karena pajak-pajak dan suratnya juga baru, guys. Untuk mobil ini langsung saya berikan patokan harga di angka spesial 75 juta masih nego bensin, guys ya. Jadi untuk mobil ini kita berikan spesial harga 75 juta masih nego bensin. Salam satu aspal dari saya, Gopri Blanti, ke Rumah Blaster Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.